12 dari AKB48 Weekly News Recap. Sudah banyak berita yang muncul dari hari Senin sampai hari Minggu kemarin, dan semuanya udah gua rangkum untuk gua sampaikan ke kalian semua. Sudah banyak berita yang muncul dari dunia peridolan 48 dan 46. Salah satunya adalah pengumuman yang sangat mengejutkan dari manajemen AKS dan SKU48. Seperti biasa, berita kali ini udah orang susun secara bertahap, mulai dari AKB48 Group hingga Sakamichi Series atau 46 Group, Sakamichi, Sakamichi. Okay then, without further ado, let's get into it. Pada tanggal 28 Oktober kemarin, NHK BS Premium bakal menayangkan AKB48 Show Remix khusus buat AKB48 Team 8. Di episode ini, mereka bakal menayangkan Team 8's Hometown Talk dan Yokomichi Yuri Dance Tutorial. Selain itu juga, mereka bakal menampilkan teman hits dari AKB48 Team 8 seperti Hoshizora Wokimini, Shinsuke no Adrenaline, dan Ishono Aidani Nanen no Daerudaro. Ya, itu. Selain itu juga, STF48 mengumumkan jadwal penayangan official dokumenterinya yang bakal ditayangin di TBS Network, yaitu pada bulan Januari 2018. Pengumuman ini disampaikan pada konser tour STF48 yang diadain pada tanggal 28 kemarin. Selain STF48, TBS Network juga pernah menayangkan dokumenter singkat mengenai member-member dari AKB48 Group seperti Umeda Ayaka, Tanoyuka, Kita Harariye, Komiyama Haruka, Okada Nana, dan Kojima Haruna. AKS kayaknya nggak pernah kapok buat bikin cabang overseas lagi, dan kali ini mereka bakal bikin di Shanghai, China lagi. Ya, pada akhir tahun 2017, AKS berencana bakal membuat lagi sister group dari AKB48 yang berdomisili di Shanghai, China lagi. Meskipun pada tahun 2016 kemarin, AKB48 secara resmi musuhan dengan manajemen SNH48 karena kasus pelanggaran kontrak. Bagaimana kelanjutannya? Kita lihat aja nanti. Berita yang sangat mengejutkan lainnya datang dari Sunshine Sakai. Setelah kemarin Gatori Sako yang mengumumkan graduation-nya, kali ini giliran Kimoto Kanon yang mengumumkan kelulusannya dari SKU48. Buat kalian yang belum tahu, Kimoto Kanon direkrut SKU48 pada tahun 2010. Member yang sempat digadang-gadang bakal menjadi next ace SKU48 ini sempat dipinjamkan ke SKT48 Team K4 pada tahun 2014 hingga 2015. Sanrio selaku produsen dari karakter Hello Kitty merilis kerjasama mereka dengan NGT48 untuk merilis merchandise khusus hasil kolaborasi dari keduanya. Untuk merchandise-nya ada tote bag, bantal, bantal leher, clear file set, tapestry, bahkan rice cooker. Iya, serius, rice cooker. Merchandise ini bakal dirilis pada bulan Januari 2018 dan dijual di gerai Lawson di seluruh Jepang. Official YouTube channel dari GG Press merilis spoileran dari konser solo Sayane yang digelar pada tanggal 20 Oktober kemarin. Buat kalian baru tahu, Sayane memulai konser national tournya yang bertajuk Identity pada tanggal 20 Oktober kemarin di Hiroshima Bunkagakuen. Selain di Hiroshima, Sayane juga bakal menggelar konsernya di Fukuoka, Nagoya, Sapporo, Miyagi, Tokyo, dan menutup konsernya di kota kelahirannya, yaitu Osaka. Buat kalian mau lihat spoileran konsernya, bisa kalian klik di tombol i di pojok sini, ya di sini. AKB48 merilis website khusus buat konser graduation Mayuyu yang berjudul Minna no Yumega Kanai Masuyoni yang dihelat di Saitama Super Arena pada tanggal 31 Oktober besok. Untuk yang mau ke websitenya, silakan klik link yang ada di description di bawah. Yokoyama Yui, Mukai Chimion, dan Mutotobu membintangi iklan untuk produk Visa yaitu Vipreka. Buat yang belum tahu, Vipreka merupakan produk kartu kredit dari Visa di mana hanya bisa digunakan untuk berbelanja di internet doang. Buat kalian yang mau nonton iklannya, silahkan klik tombol i di pojok sini. Setelah kemarin Nogizaka, sekarang SKU48 juga ikutan bikin fotoset khusus buat edisi Halloween. SKU48 Official Netshop bakal merilis fotoset khusus Halloween dan bakal dirilis pada tanggal 14 November mendatang. Buat yang mau pesan fotosetnya, silahkan klik di link di bawah, description di bawah di sini ya. Ada description kan? Nah, klik di situ. Itu ada linknya di situ. Setelah kita ngebahas berita tentang AKB48 Group, kali ini kita bakal ngebahas berita dari Sakamichi Series atau 46 Group. Gen 3 Nogizaka 46 diundang untuk tampil di event Mezamashi TV Presents TV Spook Tokyo Halloween Party yang dihelat di Odaiba pada tanggal 21 dan 22 Oktober kemarin. Selain member dari Gen 3 Nogizaka 46, acara ini juga dimeriahkan oleh Suzuki Nana, Bullet Train, SK48, Aquars, dan Twice dari Korea. Iya, yang ini ya. Nogizaka 46 mengumumkan bahwa mereka bakal merilis koran sendiri yang berjudul Nogizaka 46 Shimbun yang diterbitkan oleh Nikkan Sport. Koran ini dirilis pada tanggal 27 kemarin, membahas tentang konser pertama Nogizaka 46 di Tokyo Dome dan berita lainnya yang menyangkut tentang Nogizaka 46. Matsumura Sayuri, Shinichi Mai, dan Hori Miona merilis cover buat photobook mereka yang bakal dirilis bulan November besok. Buat Shinichi Mai, ini covernya, ini buat yang Shinichi Mai, terus ini yang Sayuringo, ini katanya versi reguler. Terus yang ini yang punya Hori Miona, ini yang cover reguler. Terus ini cover buat 7net ya.
Untuk memperingati perilisan single kelima Kyakiza K46, mereka bakal mengadakan pameran khusus kostum-kostum yang digunakan member Kyakiza K46. Pameran ini dihelat di Takeshita Dori mulai tanggal 24 Oktober sampai 30 Oktober 2017. Pameran ini juga disponsori oleh Lotte Silitol yang juga merupakan salah satu sponsor dari Kyakiza K46 dan HKT48. Penjualan single kelima Kyakiza K46 di hari pertama yang dirilis pada tanggal 25 Oktober kemarin tembus di angka 483.958 kopi dan membuat mereka bertengger di posisi puncak klasemen sementara Orion Chart selama 2 hari berturut-turut. Angka ini naik 6% dari penjualan single keempat Kyakiza K46 yaitu Fukion. Saatnya kita terakan dengan bangga. Saluta Della Capolista. Buat kalian yang main Kiaki no Kiseki, Enish selaku publisher dari game ini merilis official walkthrough dan official CM buat game Kiaki no Kiseki di YouTube channel mereka. Buat kalian yang mau nonton iklannya atau mau lihat walkthrough-nya, silahkan klik di link di description di bawah. Itu merupakan channel dari Enish Game, ya jadi ya gitu. Toko kue yang cukup terkenal di Jepang, Sweet Paradise bakal berkolaborasi dengan member Hiragana Kyaki. Kali ini mereka bakal merilis menu khusus bertemakan tiap member dari Hiragana Kyaki Zaka 46 yang bakalan disediakan dalam waktu terbatas di 6 kafenya sepanjang musim dingin. Selain member-member dari Hiragana Kyaki, dua member dari Kanji Kyaki Zaka yaitu Koike Minami dan Habu Mizuho juga ikut andil dalam proyek ini. Selain itu juga, Kyakiza K46 membintangi sebuah iklan produk dari Kowa, yaitu 3 Dimensional Premium Face Mask. Selain dibintangi oleh member Kyakiza K46, lagu coupling single kelima Kyakiza K46 dari tipe C, yaitu Hiraishin, juga digunakan sebagai back sound untuk iklan ini. Buat kalian yang menonton iklannya, silahkan klik di tombol I di pojok sini. Ya, sendiri gue, makasih udah mau nonton. Oh iya, buat kalian yang ada di regional Bandung, minggu depan, tepatnya tanggal 5 November 2017, bakal ada event yang diadain komunitas Jepang di Universitas Islam Negeri yang bertajuk UIN Matsuri Eien no Daiboken. Untuk guest star-nya, kalau nggak salah ada Rei, ada Hehe no Moheji, ada Lumina Scarlet Kohai, ada Daisy. Iya, kalau nggak salah ada Daisy, HP gue mati soalnya. Ada Daisy, terus ada satu lagi gue lupa. Noir kalau salah ya, Noir. Kalau kalian mau ke sana, kita bakal ada di sana, SSB ya bakal ada di sana, jadi ya. Sampai bertemu. Ya, sih gua makasih udah menonton. Silakan komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang berita yang ada di minggu ini dan juga silakan komen mengenai penampilan gua sekarang, apakah gua menyampaikannya terlalu cepat dan lain sebagainya. Silakan komen di bawah. Sekali lagi buat kalian yang baru di sini, yang baru di channel gua, silakan klik tombol subscribe di pojok sini, di bawah sini atau enggak di bawah sini kalau kalian nonton via smartphone. Gua banyak upload video-video tentang idol Jepang mulai dari vlog, review barang idol-idolan dan weekly news recap seperti barusan. Buat kalian yang udah lama di subscribe di gua, makasih banyak udah subscribe di gua. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten video gua dan as always, keep the hammers up. Dadah. Let's make AKB48 great again. Sayonara. No wonder after all.